Teruhnya. Saya ada seorang anak OKU. Masa berumur 7 bulan dia diserang sawang. Akibatnya dari cakap, dari jalan dan masih pakai lapin buang. Adakah wajib atas anak itu berkhatam? Solat puasa tuntutan Islam yang lain, tak amalan dosa dan pahala. Apakah tanggungjawab terhadap ibu bapa yang punya anak seperti ini? Bila keadaan ini di akhirat kelak, jawabnya khitan diwajibkan juga ke atas dia. Yang tidak diwajibkan ialah semayang jika dia tidak ada akal atau kebolehan mengambil faham daripada arahan orang untuk mengerjakan solat. Maknanya kalau jenis OKU ni, jenis sifat anggota badan tu wajib solat, tu mukallaf. OKU yang kait dengan akal, kalau sedikit wajib semayang sekadar dia boleh, dan kalau berat jenis lenggok bodoh itu tak wajib apa sesuatu. Kan dah tu masalah khitan, masalah lain, bukan masalah kait dengan semayang. Nah, masalah kewajipan atas dia, atas sunnah Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah, dia kahwin ke, dia semayang tak semayang, khitankan dia. Soal